Yo, what's up guys, kembali lagi di channel saya Hasan ID. Oke, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara menggunakan kuota Yacht Max sport game online dan bagaimana cara daftar kuota Yacht Max-nya. Ya, cukup mudah sih. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu dengan cara membuat kuota, mengubah kuota Yacht Max menjadi kuota 24 jam. Nah, langsung saja, pertama-tama kita buka pengaturan, terus buka jaringan internet. Kalau kalian ingin ubah, kalian langsung saja nanti ke nama titik askes, yaitu APN. Nah, langsung saja ditambahkan, terus kita buat namanya, terserah aja. Nah, seperti ini, atau APN-nya sabar BRN4 ya guys, sabar BRN4. Nah, sudah, langsung saja save. Udah, langsung aktifkan APN-nya. Oke, pertama-tama kita cek dulu kuota kuotanya ya guys. Plus, di atas, sorry, info V2. Nah, kuota plus saya ada 13 GB, kuota video max 1 GB, dan kuota Yacht Max 2 GB 811 MB. Nah, kalian ingat ini nanti ya, saya akan cek kembali setelah saya coba tutorialnya nanti. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Kita kembali buka, kita buka KPN Tunnel Wrap. Oke, kalian bisa juga download KPN Tunnel Ultimate di Play Store. Nah, kita buat pilot, biarkan saja, langsung ke tipe inject di depan, user agent sama cap alif, masukkan box-nya www.yo.com. Nah, sudah, langsung kembali kita masuk ke setting centang ini. Nah, kita masukkan IP dari host. Oh ya, untuk membuat SSH-nya kalian bisa membuatnya di, nah, di sini ya guys. Untuk bisa gaming seperti game AWP atau yang server Indonesia lainnya, kalian pilih Asia, terus pilih server SSH server in Indonesia. Nah, terus kalian cari, terserah kalian mau yang mana, SSH server Indonesia 1, 2, 3, 4 dan GFC 1, 2, 3. Nah guys, langsung saja, karena saya sudah buat akunnya, kalian bisa juga menggunakan ini, jadi string 4 titik server IP titik .com, rootnya 80 ya guys, terus penggunanya pasensa.com, namanya subscribe. Nah guys, sudah guys, sandinya 123. Ini yang salah. Nah, sudah guys, langsung kembali, langsung kita konekkan. Oke, kita tunggu saja. Nah guys, ini sudah, kita coba untuk YouTube. Ini
saya menggunakan YouTube tanpa iklan juga guys. Untuk tutorialnya bisa kalian lihat di video selanjutnya nanti ya guys. Mana ya? Nah ini aja. Halo, kembali lagi sama gue Ricolin, ini perwakilan dari kelembasa.co.id. Jadi sekarang kita putar HD ya guys. Kita coba HD. Ngomong R dulu goblok. Kenapa kamu botak? Biar ganteng. Jadi aku mana nih, lebih penting uang atau subscriber? Ya sudah aja ya guys. Coba kita untuk game, kita buka out. Ya, ini bisa kan guys, support untuk game online apalagi server Indonesia, karena kalian ingin, kalau kalian ingin menggunakan harus pakai server SSH Indonesia ya guys. Oke, langsung saja saya kembalikan. Yuk langsung kita cek kotanya. V2 bentar ya guys, kita scorek dulu, terkadang kuotanya nggak ada tanda kepotongnya. Nah lihat kan guys, kota plus saya masih 13 GB 4 MB dan kota video max saya masih 1 GB, terus kota youtube max saya masih tersisa 2 GB 771 MB. Nah sebelumnya itu 2 GB 800 100
11 MB. Nah, terbukti kan guys, untuk cara daftarnya kalian bisa langsung saja menghubungi 363 pagar. Terus pilih paket timenya, kita cari entertainment ya guys. Nah ini kalau nggak salah Music Mac nih, tiga nih guys. Coba satu yang Monteli. Bentar ya guys, karena saya masih lupa ini di mana ya paket internet. Bukan 3, Music Mac itu sama aja enggak ya, perasaan sama aja ya guys, sama Music Mac itu sama aja. Nah kalian bisa Music Mac ini ya, sama aja gantian dari Yotmax kita guys, karena ada jok juga. Oke guys, sampai di sini video saya kali ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, serta komen kalau kalian ingin bertanya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe ya guys. Oh ya, sebelum itu kalian bisa pakai SSH yang tadi. Dan sampai jumpa lagi. Bye bye.